Bunda, yuk simak jajanan atau cemilan anak yang cukup mudah didapatkan di minimarket dekat rumah. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Mau beli jajan anak? Pasti ribet, belum tentu dekat dengan supermarket dan toko-toko kue. Apalagi Bunda pasti ragu untuk keluar terlalu jauh dari rumah kan? Satu-satunya harapan ya cuma minimarket atau toko kelontong yang ada di depan kompleks, bukan? Lalu jajanan sehat apa yang tepat untuk anak dan bisa dibeli di minimarket dan toko kelontong? Nah, berikut rekomendasinya. Yang pertama ada sari gandum sandwich. Hindari mengajak anak ke area makanan MSG. Lebih aman jika Bunda pilih makanan dari lorong biskuit. Salah satu yang bisa diberikan kepada anak adalah sari gandum sandwich. Biskuit gandum ini akan jadi jajanan anak yang lebih sehat dibandingkan biskuit biasa. Teksturnya memang lebih kasar dan tebal karena seratnya lebih banyak. Mengandung mineral, vitamin B1, B2, B6, dan B12. Pilihannya ada yang rasa coklat. Yang kedua, Nestle Cereal Coco Crunch. Jajanan anak yang satu ini pasti pantang ditolak anak, selain bisa dimakan sebagai menu sarapan dengan campuran susu, sereal gandum utuh ini juga enak dimakan langsung untuk teman nonton film. Rasa coklatnya memang bikin anak selalu menginginkannya. Coco Crunch mengandung kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang anak. Yang ketiga ada Fit Bar Coklat. Jika ingin memberikan cemilan yang memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga anak tidak tergoda gorengan atau cemilan MSG, Bunda bisa mempertimbangkan untuk membeli Fit Bar. Snack sehat ini terbuat dari oat dan gandum utuh untuk memenuhi kebutuhan serat anak. Snack ini juga bebas dari kolesterol dan lemak, serta kandungan kalorinya rendah, ditambah kandungan vitamin A, B12, dan C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat ada yummy yogurt. Saat cuaca lagi lumayan panas, Bunda bisa memberikan jajanan anak berupa yogurt yang segar. Yogurt mengandung protein dan kalsium untuk menyehatkan otak agar anak tetap mudah berkonsentrasi selama belajar di rumah. Yang kelima ada susu UHT Ultra Mimi. Boleh dibilang susu UHT ini menjadi favorit anak. Rasa manisnya pas, susunya pun tidak terlalu kental, dan semua varian rasanya memang enak di lidah anak. Misalnya susu UHT Ultra dengan rasa coklat. Rasa coklatnya cukup manis dan segar. Porsi susu di setiap kemasannya pun mampu memuaskan dahaga anak dan akan habis dalam satu kali minum tanpa membuatnya kekenyangan. Yang keenam ada Regal Biskuit. Salah satu brand biskuit susu yang sudah hadir sejak lama adalah Regal Biskuit Marin. Biskuit Regal untuk bayi dan balita ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti susu, mentega, telur, dan juga tepung yang memiliki kualitas tinggi. Yang ketujuh ada Keju Craft Milky Soft. Jajanan anak lainnya yang sehat adalah keju. Keju yang tersedia dalam bentuk lembaran atau kemasan kotak yang padat ini punya tekstur yang lebih lembut dan lumer dibandingkan keju cheddar lainnya. Rasa asinnya juga pas sehingga anak bisa memakannya langsung dan tidak harus selalu digabung dengan roti. Nah Bunda, itulah jajanan atau cemilan anak yang cukup mudah didapatkan di minimarket dekat rumah. Namun apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau admin pada nomor tertera ya Bun. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.